Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Karismawati dari Divisi Customer Service. Hai, nama saya Citra Dinamiswati dari tim Kelola Facebook. Nama saya Akmal Maulana, divisi saya Kelola Instagram. Nama saya Fatira dari Divisi Customer Service. Hai, nama saya Siti Nurusansia, divisi saya Product Development. Nama saya Santi Winati, sering dipanggil Anti. Saya dari Divisi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Alim dari Divisi Marketing. Oke, hai, nama saya Mirna, divisinya HRD. Sudah berapa lama bekerja di Bumi Langit itu? Tahun depan udah mau mulai 3 tahun. Hampir mau ke 6 bulan. Kurang lebih 2 bulan, jalan ke 3 bulan. Sudah 2 tahun. Kurang lebih sudah 4 tahun. 7 tahun tahun ini. Kita 3 bulan. Hampir 5 tahun. Oke, kesan pertama saat bergabung di Bumi Langit. Kesan pertama saat pertama gabung di Bumi Langit itu kayak kita tuh udah menemukan tempat yang tepat. Sangat menyenangkan karena bisa bertemu dengan orang-orang baik. Ramai sih. Ramai. Kantornya ramai. Nyaman, beda dari kantor-kantor sebelumnya. Kesan pertamanya karena kita bisa bekerja dengan berpakaian syariah. Itu rasanya luar biasa gitu, apalagi ditambah lingkungan, teman-teman yang seperjuangan. Suasananya nyaman, terus mungkin pertamanya kaget karena banyaknya awat. Ya pasti menyenangkan, karena langsung punya teman-teman yang langsung akrab sama aku. Meskipun waktu itu baru, tapi langsung disambut dan dirangkul untuk langsung jadi keluarga. Apa yang buat betah bekerja di sini? Yang bikin aku betah ada di sini sampai 3 tahun ini, yang pertama pasti teman-temannya. Teman-temannya itu nggak bikin toksik, itu sih yang paling penting. Budaya perusahaannya, kulturnya yang udah pas banget buat aku. Yang ketiga, pasti leadership dari rehaninya. Pertama, dari lingkungannya ada orang-orang baik. Yang kedua, sistem kerjanya yang serius tapi santai. Yang ketiga, pekerjaan divisi saya itu yang memang saya sukai dan saya cintai. Teman-temannya asik, terus kerjaannya juga gak terlalu ribet. Pertama, disini tuh bukan buat kerja aja, tapi disini gue bisa nambahin skill buat belajar bisnis juga. Terus teknik juga ngajarin banyak ilmu juga ke karyawannya disini. Yang pertama pasti kulturnya. Jadi selain kita bekerja di sini, kita juga bisa belajar juga di sini. Mungkin kalau dari lingkungan juga, lingkungannya enak, nyaman. Teman-temannya juga seperjuangan, susah senang bersama. Hari kerjanya yang cuma sampai hari Jumat, terus suasananya ya bersih dan nyaman. Teman kerjanya itu udah jadi kayak keluarga. Yang kedua, banyak banget upgrade skill di sini. Menurut kamu, Mamuri itu sosok leader yang seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi, Mamuri itu atau Tehani itu sosok leader yang sangat bijaksana, yang mau belajar dari setiap kesalahannya. Yang pertama, orang paling hebat yang pernah aku temuin setelah ibu aku. Yang kedua, orang yang sangat memotivasi. Yang ketiga, orang yang gak pernah malu untuk mengungkapkan kesalahannya. Sosok yang tahu gitu keinginan si pegawai-pegawainya teh. Penyayang, tanggung jawab. Pertama, kepemimpinan Tehan itu bagus banget ya. Yang kedua, Tehan itu sosok yang mengayomi. Tehan itu leader yang luar biasa, mau berjuang dari awal. Sosok leader yang mau memberikan pelajaran dan ilmunya kepada semua. Sosok leader yang tangguh, leader yang berani ngakuin kesalahannya, leader yang berani cobain hal-hal baru, dan leader yang selalu mau berbagi. Tiga kata untuk Mamuri. Tiga kata untuk Mamuri itu sebenarnya nggak akan pernah cukup karena akan ada lebih banyak kata yang ingin disampaikan untuk Mamuri. Tapi karena di sini hanya boleh tiga kata, aku pilih bijaksana, tulus, hebat. Yang pertama,
untuk Mak Muri sehat terus. Yang kedua, sukses. Yang ketiga, you are the best. Cerdas, cantik, juga apa ya, hebat, keren, pakai banget. Muslimah, tangguh, kuat. Jangan takut.